Sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sholat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seorang meninggalkan sholat maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Kedua, orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Padahal jika kita dalam keadaan sehat, punya penglihatan yang jelas, tidak ada penghalang untuk ke masjid, tentu wajib untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat salat di rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, hal tasma'u nida'a fis shalah, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketiga, orang yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Di antara salah ada yang bernama Misir pernah menyatakan, biksal kaumu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna shalihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Kita diperintahkan itu sampai mati, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya Ramadhaniun saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Keempat, orang yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan barang saja dengan berada di Maulul Maul. Dalam waktu yang sama, seharusnya kita juga bersedih karena ditinggal oleh bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, dan kesempatan untuk melipat gandakan pahala ibadah kita. Apalagi di malam Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Hanya mungkin karena ketidakpahaman kita akan keutamaan bulan Ramadan, kita merasa senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, seandainya umatku memahami rahasia dan keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, sungguh mereka akan mengharapkan setahun penuh menjadi bulan Ramadan, karena kebaikan dikumpulkan, ketaatan diterima, doa-doa akan diijabai, dosa-dosa diampuni, surga digelar untuk mereka. Namun apa yang ia kerjakan? Ada yang malam ke-27 Ramadan malah satu keluarga jalan-jalan ke mall di saat masjid penuh dengan orang yang iktikaf. Mereka yang di masjid sibuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar di masa Nabi pernah terjadi di malam ke-27. Apa kerugiannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah